Bunyi apa tuh ganti intonasi? Dan emang bunyi itu aja memang bunyi itu kan di dalamnya ada tuh ada intonasi ada volume kira ada tempo. Iya iya ono ono neng ono ono karakter yang berbulu mas lah makanya tadi ya termasuk kata karakter ono dialog ono bagaimana tekanan Joko Pitono itu seperti apa terus gestur yang ketiga ya itu lo lah kiprai Pragoto kan mungkin Pragoto Sono. Ini sama dengan media bro, ini bro. Karena medium nggak? Ya, ya ini mediumnya ini, mediumnya, medium-mediumnya itu ini. Bisa kita bahas. Keterampilan maksud anda? Ya, keterampilan. Nilai keterampilan. Di gestur gimana? Ya, itu di gestur itu kan keterampilan mengungkapkan ya, apa yang punya dari karakter tadi loh. Ya kan, punya dari karakter itu. Oke, bisa ditambahkan lain apa? Bisa menurut Mas? Warna kan bisa bikin warna, kemudian medium tatan ya, nek-nek itu termasuk bentuk wayang, menurut gestur karena kan menyesuaikan ada bentuk, tipologi wayangnya pak bentuk kamu terus bulat-bulat itu kan gerakan wayang itu akan menyesuaikan tipologi wayangnya itu kalau wayang Dursasana kan lain dengan menggerakkan perkuduro misalnya gitu yang gerak ya ya gerak dari mana ya misalnya misalnya pas perkuduro perang akan menggunakan wondopo misalnya kan gitu termasuk di sana aplikasinya nih maksudku aplikasi dari kata gestur itu bisa masih bisa diterjemahkan ke itu gitu. Jadi masuk ke wondo ke gambar wayangnya semuanya apa gitu itu. Semuanya unsur jadi kita udah masuk wayang apa unsur katanya semua masuk wayang dulu ya katanya kita masuk wayang ini kan umum unsur ini kan umum masuk gerak wayang unsur kan ada tiga yang pertama adalah ungkapan yang kedua adalah medium bukan medium apa pengungkapan ungkapan yang ketiga gestur kalau ini di breakdown gestur itu ada gerak ada bentuk wondo warna tatahan dan seterusnya kemudian bunyi oh ya bunyi itu termasuk bunyi gamelan bunyi intonasi dalamnya kemudian diksi si dalamnya itu kan juga nanti akan terkait dengan wondo wayang juga kan kalau ke wayang sebenarnya kita bicara tentang unsur pakelingan juga mencakup ya tahu semua tahu unsur ini kan kita masih bicara yang umum nah ya nanti kan ininya akan masuk ke ungkapan itu kan ungkapan kalau unsur pakelingan kan sudah mencakup iya nanti kan itu sudah aplikasinya apa implementasi dari istilah itu seperti itu jadi ya di venue itu mediumnya bro gitu ya ada tiga itu iya ini ungkapan bunyi dan gestur dalangnya kan ngomong ke tokoh itu lambene mesti nah ya ungkapan itu kok ada bunyi pak ungkapan itu bisa ungkapan bunyi bisa ungkapan gestur ungkapan bahasa juga kalau kita menamakan sekarang itu caing pakelingan. Iya, dramaturgi wayang ini kan kita sudah punya istilah estetika perdarangan buat jenis. Iya. Konsep dono. Cuma lu Pak Ros, udah ini gue setuju ya, gue salah satu cowok. Melangkah lagi. Satu melangkah lagi. Kira-kira perlu nggak ada yang namanya pembatasan? Bukan pembatasan. Membangun orang memahami bahwa edipen itu juga tergantung atau dipahami bisa dipahami oleh seluruh gaya. Ya supaya apa? Supaya wong Surabaya iku ora nganggep apike kaya cah Surakarta gitu lho.
Ya justru saya kira itu karena ini kan ya kembali lagi yang di masterpiece kan bukan hanya wayang Jawa dan bukan hanya wayang kulit, semua wayang kan ini semua wayang Indonesia. Iya justru itu. Kalau sebab itu ketika kita masih bicara di tataran umum itu semua bentuk dan jenis wayang kan bisa masuk ke sana. Iya enggak masalah. Iya kan? Jadi Edi Pen itu terkait dengan anu Pak konteks sosial budaya itu tadi supaya. Ya itu tadi kembali pada dan tadi sudah disinggung itu semua itu batasannya akan kembali pada local wisdom. Artinya di dalam rangkaian kalimat kata di kalimat pemahaman tadi ada itu gitu. Terus.